sekarang lihat si karakternya ini bisa bergerak ya. Nih kalau saya miringkan, nah ya, saya miringkan ke kanan atau saya miringkan ke depan, nah seperti itu ya, karakternya bisa bergerak ya ke kanan. Ini jadi permainannya menuju ke ini yang catsock. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Art Encoding bersama saya Zulkifli Faiz. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan memasuki materi microbit. Pertama kali, bagaimana kita akan menginstal softwarenya ya. Pertama kita menuju ke Scratch, meet.idu, microbit ya. Teman-teman menuju ke sini untuk menginstal Scratch linknya agar microbitnya bisa terhubung nanti dengan Scratch. Teman-teman bisa lihat, pilih sesuai dengan apa namanya komputer teman-teman. Di sini ada langsung install Scratch link, jadi langsung saja diklik di sini ya. Nanti setelah sudah diinstal, nanti kita lihat itu nanti akan muncul di sini, ada logo Scratch linknya di sini ya. Jadi Scratch link, tandanya Scratch linknya berjalan itu muncul lambangnya di sini ya. Nah jika sudah, kita langsung menuju ke Scratch-nya seperti ini di sini ya. Nah di sini saya jelaskan juga, di sini ada. Nah selanjutnya yang kedua, setelah kita sudah mendownload install Scratch link-nya, lalu kita mendownload file install Scratch microbit hack-nya ya. Teman-teman mengunduh file ini di sini ya. Silahkan diambil di sini. Jadi kalau diklik di sini, nah file ini teman-teman ambil ya. Saya taruh di desktop aja biar terlihat ya. Namanya Scratch microbit hack. Nah di sini saya sudah ada ini ya. Nah ini sudah mendownload ya. Jadi teman-teman yang belum, langsung di save aja karena saya sudah, jadi nggak usah. Oke. Nah setelah sudah ini, langsung kita menuju ke tampilan desktopnya. Nah setelah sudah kita download, kita hubungkan microbitnya dengan kabel databasenya ke komputer, sehingga perhatikan di sini sudah muncul microbit ya. Dalam sini ininya E nih ya, ada di E. Nah jika sudah, file yang tadi scratch-nya ini, nah ini diekstrak ya, hasilnya tuh ini ya, sudah saya ekstrak. Nah untuk menghubungkannya, itu file ekstraknya ini kita masukkan di sini ya, kita tarik, kita dropbox dan kita lepas. Perhatikan di sini, jadi sini proses mengcopy ya ke dalam microbitnya. Nah file ini yang akan bisa nanti terhubung ke Scratch-nya ya. Itu yang yang keduanya ya, setelah kita tadi yang pertama menginstal Scratch link-nya. Nah sekarang saya buka Scratch link-nya yang sudah diinstal, saya akan aktifkan. Nah di sini lihat, ini ada Scratch link dan ini saya klik. Nah jika sudah, tandanya Scratch link itu sudah ada, lihat di sini ya, logonya sudah nampak di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia
ini sudah ada scheduling-nya. Lalu kita buka saja script-nya di sini. Nah, ini file yang sudah saya buat untuk demonstrasi bagaimana menghubungkan Microbit, microcontroller Microbit ke Scratch ya. Nah, jika sudah terhubung, kita langsung menuju ke add extensionnya. Kita klik Microbit. Kita tunggu di sini ya. Jika terhubung, lihat device name Microbit, BBC Microbitnya ini. Ini kodenya Zuzat. Nanti teman-teman akan kodenya akan berbeda-beda sesuai dengan Microbitnya ya. Kalau kita lihat di Microbitnya di sini, nah nampak ya tulisannya Zuzat sama dengan yang di device name. Oke, lalu kita koneksikan. Oke, kalau sudah, ini sudah terhubung ya, sudah connected. Kita ke Go Editor. Nah, di sini di scratch-nya sudah kita lihat di sini, ini ada tanda hijau centangnya di sini ya. Ini kalau saya, nah di sini tandanya sudah terhubung dengan scratch-nya. Jadi kita bisa gunakan Microbit-nya ini terhubung dengan scratch. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program. Ini codingnya, nanti teman-teman bisa menuju ke project ini, nanti linknya saya kasih di bawahnya. Nah, saya akan mulai ya, bagaimana ini menggunakannya. Saya stop dan saya random lagi, saya klik bendera hijaunya. Nah, sekarang lihat si karakternya ini bisa bergerak ya. Nih, kalau saya miringkan, nah ya, saya miringkan ke kanan atau saya miringkan ke depan. Nah, seperti itu ya, karakternya bisa bergerak ya ke kanan. Ini jadi permainannya menuju ke ini nih, yang pet shop. Nah, selesai, maka mesh game-nya akan direndam lagi, diacak lagi bentuknya. Lalu kemudian kita kejar. Nah, saya miringkan. Nah, menuju. Jadi untuk menggerakkan karakternya ini cukup memiringkan ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, seperti itu ya. Nah, karakternya ini juga tersentuh labirin biru ini, maka dia nggak bisa bergerak ya. Nah, tidak ya. Jadi kita saya miring-miringkan ini Microbit-nya untuk karakternya bisa bergerak. Nah, seperti ini ya. Jadi Microbit-nya bisa untuk mengendalikan game yang teman-teman buat ya. Oke, sampai di sini penjelasan bagaimana menghubungkan Microbit ke dalam Scratch. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.